Berikut ini cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Poco. Untuk kalian Poco Phone, bisa masuk ke bagian setelan ini atau bagian pengaturan. Pilih tentang telepon yang ini. Kemudian pilih versi MIUI untuk Poco ini. Kalian ketuk sekitar 7 kali. Nah, sekarang Anda adalah seorang developer. Untuk opsi pengembangnya itu di sini. Masih dari setelan. Mulai ke bawah sedikit, ada menu yang namanya setelan tambahan. Nah, di sini kalian lihat ada yang namanya opsi pengembang di bawahnya. Pilih di sini, dan ini kalian lihat sudah aktif secara otomatis. Kalau kalian yang ingin menghilangkan, itu bisa kalian matikan, biasanya akan hilang di sini. Tapi kalian harus ulangi cara pertama tadi. Untuk kalian yang ingin mengaktifkan, nah misalkan itu hilang dari menu setelan tambahan. Itu saja cara simple untuk mengaktifkan opsi pengembang, semoga bermanfaat.